맛있어, 맛있어. Yang ini kita di deket rumahnya Bubu. Kamu kan tahu ini di mana? Katanya di Gatsu. Gatsu sebelah mana? Gak tahu. Sini, sini. Apa, apa? Apa? Sini mau ngapain? Mau ngapain? Melu? Melu? Melukat. Iya. Kak, gimana itu? Ya, minum air yang kemarin aku bilang itu. Terus ya, sembahyang gitu-gitu. Minum air yang kemarin itu. Yang kemarin aku ditukar ngongkong tuh. Dari pancuran itu. Gitu. Iya. Terus kita minum air itu. Berani nggak? Mau nggak? Ya ini melukat ke pembersihan diri. Yang kayak kemarin kita di pantai. Nah itu sih jenis. Tapi ini di tempat suci. Nah yuk masuk ya. Ya. Kenapa ya? Temenmu bolong ya? Rahasia pribadi. Arah. Ya ya, coba lihat. Kon. Kamu nonton di cadang itu nanti komputer di sini. Oke. Ini kita sudah sampai di salah satu griya di daerah Penateh. Ya, ini sebenarnya dekat banget sama rumah. Kira-kira 20 menit tuh sampai dari rumahku yang di Denpasar sana. Ini kan tadi aku berangkat dari Bangli. Kira-kira 1 jam. Gila. Itu kita berangkat jam 9 pagi. Sampai sini jam 10. Hari ini tuh banyak banget yang tangkil untuk melukat. Karena hari ini kan hari Raya Saraswati kan. Jadi enaknya buat melukat gitu. Kalau masih ingat 6 bulan yang lalu aku melukat di pantai sama Puspa. Iya, kau gak boleh ikut sembahyang. Ya, lu cuma datang aja gak apa-apa. Ih. Kenapa? Kok pantas pakai Sony, kenapa kau ganti? Hah? Kenapa kau ganti Sony? Lah kan dari tadi aku bawa Sony, kan kau bilang. Oh. Yang aku bawa Canon apa Sony? Sony kau bilang. Canon. Sony. Aku masih ingat itu. Canon ya, soalnya bisa tahu Sony itu jelek. Canonnya baru bagus buat nge-vlog. Nah ini bagus kok tuh. Tidak jelek, masa tidak mau. Coba lihat, coba lihat lagi. Tidak. Coba lihat lagi mukanya. Buka nih masker. Cus. Puh. Anyikan badanmu menarik hati jauh. Di sini semua rata-rata pengunjung pemedak ya, pemedak tuh bahasa Indonesia, pengunjung di sini pakai masker guys, karena kita semua mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Kita aja jaga jarak tuh, aku sama Puspa nggak terjaga jarak tuh, yang di sana tuh pada jaga jarak semua. Ini masih ada yang sembahyang, nanti setelah itu baru dari kita yang sembahyang. Puspa diam di luar, kok diam di luar aja ya, berani di luar sendirian, nanti kamu ngerekam aja ya. Aku udah punya videografer sekarang. Videograferku Edo. Ode Edo pulang kampung tuh, oke okay, sana. Foto. Mau foto? Iya. Ya nah. Fotoin ya. Ya. Di mana? Gitu dah. Di kode dikit aja udah tahu kok sebenarnya. Sini, Pak. Oke. Okay.
ngerti dah dia tuh guys. Cek. HP Puspa ngon. Ih, apa HP ku penuh memorinya? Sumpah penuh memorinya nih. Nggak ngerti aku penuh sekali memorinya, Ci. Bicara. Eh, penuh memorinya sumpah. Iya. 1, 2, 3. Ambil kembang yang udah jatuh. Terus biarin, buat foto aja. 1, 2, 3. Ini yang white. Oh iya bagus ya, kebesaran white. Bagus kok, lihat lagi. Bagusan white. Iya. Iya lagi. Katanya dua foto aja udah cukup kok. Iya, kan, banyak. Yakin air ini? Kayaknya air ini deh. Air apa? Kayaknya air isi ulang. Ini kan minum. Entah di mana ya? Buang, buang, buang. Sekali pakai tuh. Dah, dah, dah. Ada sini deh. Jadi dulu. Bye. Ambil 1, 2, 3. Apa? Gini aja lah. Coba pakai roll. Enggak. Enggak coba. Enggak. Kenapa? Gak mau. Sariawan tuh ini, sariawan ini, sariawan.
selamanya jadikan dua telegram. Aduh. Geleng udah. Oh, dulu sakit. Sakit tidak sakit tidak ayo. Dia rom telegram juga manusia kita. Aku. Nih. Iya, sekarang.